Saudara-saudari terkasih, kita siapkan hati kita untuk memulai dengan upacara pemakaman ini. Kita mengawalinya dengan menyanyikan sebuah lagu. Serta Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Sebelum berpisah dengan anak kekasih kita, Eugenia, marilah kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Semoga doa dan salam yang kita ucapkan pada makam ini melambangkan cinta, meringankan duka dan meneguhkan iman kita. Sebab kita berharap akan berjumpa lagi dengan anak kekasih kita, Eugenia, dalam keluarga abadi, yaitu bila Kristus datang sebagai pemenang atas maut untuk mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Bapa. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil kembali anak kekasih kami Eugenia dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan hati sedih kami berdiri di sini untuk membaringkan jenazahnya dalam makam. Namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang-orang mati. Maka kasihanilah dia, ya Tuhan, kasihanilah dia, dan terimalah dia dalam pelukan cintamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Menyusul sekarang pemberkatan makam. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon sucikanlah makam ini, agar hamba-Mu yang kami istirahatkan di sini akhirnya bangkit bersama Engkau dan hidup mulia sepanjang segala masa. Amin. Menyusul sekarang peti jenazah diturunkan ke liang lahat. Mengambil anak kekasih kita ke hadapan hadirat-Nya. Jenazahnya kita serahkan kembali kepada tanah. Tetapi kita percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuh yang fana ini menjadi serupa dengan tubuh-Nya yang mulia. Semoga Tuhan menerima dia dalam damai dan membangkitkannya untuk kehidupan kekal. Kita tahu bahwa ketika dibaptis kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengannya. Anak kekasih kita Eugenia sekarang mati bersama dengan Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Thank you.
Ya Bapa, keindahan dan keharuman melambangkan kemuliaan dan keharuman nama. Kami mohon berkatilah bunga ini akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga Tuhan dan keharuman bunga ini menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga tuntun hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri anak kekasih kita mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta mengutuskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri Yesus Kristus berbagilahkan selamanya. Maka kami mohon berkatilah tanah ini dan sucikanlah dengan roh-Mu agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makam-Nya bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengan Kristus Tuhan kami. Amin. Manusia diciptakan dari tanah dan ia kembali ke tanah. Semoga Kristus melakukan kebinasaan maut dan memulihkan anak kekasih kita ini dalam kebangkitan orang yang mati. Anak Yudhia, semoga Engkau memasuki kerajaan Bapa di surga dengan membawa kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, marilah kita mendoakan anak kasih kita pada Tuhan Yesus Kristus. Sesudah berkata kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya pada Tuhan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus, Kau mengisi kematian Lazarus, semoga Engkau mengusap air mata kami. Kami mohon kabulkan doa Tuhan. Engkau telah menghidupkan kembali pemuda di Nain, anugerahkanlah hidup kekal kepada anak kami. Kami mohon kabulkan. Engkau menjanjikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat, terimalah anak kami dalam kebahagiaan. Kami mohon kabulkan doa kami ya Tuhan. Kami berdoa atas kematian anak kekasih kami. Hiburkanlah kami dengan harapan akan kekal. Kami mohon. Mari kita satukan doa dan harapan kita dalam doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami. Salam Maria, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Dan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang. Tuhan berilah istirahat dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga kita sekalian serta mereka yang kita doakan, terutama anak kekasih kita Eugenia yang kita makamkan hari ini, senantiasa dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dengan ini seluruh rangkaian upacara pemakaman bagi anak kita Eugenia sudah selesai. Pulanglah dalam damai dan berkat Tuhan. Syukur kepada